Dalam putusan sempena sambutan Maulidur Rasul hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menarik perhatian keindahan pekerti dan akhlak Rasulullah yang tidak pernah mencela, memfitnah atau memaki hamun sesiapa adalah contoh terbaik untuk dijadikan ikutan. Sebanyak 6 buah sungai melepasi tahap bahaya di Kedah setakat jam 4 pagi pada Khamis. Berdasarkan laman Public Info Banjir, ke-6 sungai itu turut mencatatkan tren peningkatan paras air. Pengundian bagi ahli-ahli perwakilan Parlimen Belia akan dirombak secara besar-besaran tahun depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata ia termasuk membenarkan penyertaan belia yang berusia 16 tahun dan bukan lagi 18 tahun seperti yang ditetapkan sebelum ini. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan extraawani.com.